Hai guys, di video kali ini aku mau merekomendasikan salah satu tempat wisata instagramable di area Jatim Park 3, yaitu Millennial Glow Garden. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel ini agar kalian bisa selalu mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Millennial Glow Garden terdiri dari sejuta lampu yang menggabungkan teknologi, desain, dan seni berupa proyeksi gambar-gambar yang bertema unik dan estetik. Tiket masuknya Rp80.000 saat weekdays dan Rp100.000 saat weekend. Tema pertama yaitu paus yang diproyeksikan dengan lampu dan disertai warna-warna yang cerah, unik, dan estetik. Dan tema selanjutnya yaitu Flower Garden, berupa proyeksi bunga yang berubah warna tiap menitnya. Cantik banget ya guys. Disarankan mengunjungi wahana ini ketika weekdays, karena waktu weekend atau libur panjang bakalan rame banget kayak gini, mau foto susah banget. Dan tema selanjutnya yaitu hutan pada saat musim gugur. Vibesnya udah kayak di Eropa. Rute selanjutnya yaitu Animal Forest. Di sini ada macam-macam hewan dan juga ada proyeksi air terjun yang membuat kita merasa sejuk. Dan tema selanjutnya yaitu glow in the dark. Di sini kalian bisa melihat tanaman-tanaman yang disertai lampu-lampu kelap-kelip yang estetik dan menarik. Kalau kalian foto di sini, baju kalian juga ikutan menyala seperti ada lampunya. Tema selanjutnya yaitu musim salju. Di sini kalian akan merasakan vibes seperti berada di musim salju. Di tema selanjutnya yaitu ballroom, kalian bisa melihat bola besar warna-warni yang setiap disentuh akan mengubah warna di seluruh ruangan. Di tema selanjutnya kalian akan merasa berada di sebuah komik. Karena terdiri dari dua warna aja, jadi kita serasa berada di atas kanvas. Cakep banget ya guys. Dan tema selanjutnya yaitu kalian berada di ruangan disco. Ini vibesnya jedak-jeduk, jadi pengen joget aja. Dan ini tema yang paling aku suka, yang semuanya shining, shimmering, splendid, yang paling instagramable menurut aku. Paling betah di sini lama-lama. Karena rasanya kayak di dunia lain gitu. Lalu tema selanjutnya kita seperti berada di negara Jepang. Vibes-nya seperti lagi di musim semi pada saat sakura sedang full bloom. Dan ketika kalian keluar, kalian akan disambut bangunan-bangunan ala Eropa dengan banyak ornamen-ornamen yang lucu-lucu. Ya, ternyata kalau malam bagus banget. Agak menyesal karena sudah pulang lebih awal, karena tidak tahu kalau ternyata lampu-lampunya bakal nyala semua.